Jadi ini untuk warna retikel itu ada dua macam, merah sama kuning. Cuman model retikelnya itu ada 5 macam ya. Ada 5 macam. Mulai yang ada dotnya, ada yang enggak dotnya, terus posisi vertikalnya enggak ada, horizontal plus ke bawah, nah, kemudian ada lurus. Jadi ada 5 nih vertical stylenya ya, stylenya. Tapi colornya, warnanya cuma 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai cerita gitu tuh kok lihat. Baik, sahabat, kita hari ini unboxing ini sebuah electronic scoop. Sekarang ini habis maghrib tanggal 9 bulan 12 2020 bertepatan dengan pemilu kada. Nih, ada apa? Kita lihat. Bungkusnya. Waduh, bungkusnya itu betul-betul mantep nih ya. Ini toko memes. Mantap sekali. Nah, kita buka. Simpan dulu. Ini ganjel. Nah, ini kita buka. Ya. Lihat. Ya. Ini map. Ini mau lihat kelengkapannya apa saja nanti. Model NP08P ya, ini yang terbaru ya, seri terbaru. Kalau yang lama itu retikelnya 3 macam doang, sekarang ini 5 macam informasinya. Nah, ini kita lepas, ini tarik, buka ya. Ini kita lihat ya, isinya ini aja. Oke, ini kosong. Ini bungkusnya bagus, back tasnya bagus. Nah, ini dia nih. Jadi unitnya yang pertama, ini baterainya 3200 mAh. Buku manual, kabel USB. Ini perlu, kemudian tas, ini isinya plat. Lagi kita lihat platnya. Terus sama kunci. Oh, sini nih, ini ya. Untuk masuk ke rel chamber. Oke. Tas, baut. Nah, kemudian ini sendiri. Ini apa lagi? Enggak ada lagi.
ya, tas kita singkirkan dulu. Ini ini EPS-nya cukup besar. Ini kalau posisi tanpa ada baterai ini nggak bisa hidup ya. Oh ini anunya nih. Jadi nanti ini maksudnya ke sini, pas ke sini. Jadi kalau dipasangkan ke sini. Nah. Ya, ini udah NV ya, 008P ya, made in China. Ini CE voltase 3,7. Ah. Ini ada video. Oke, ini inframerah. Ini menu. Nanti kita lihat ini power ini. Ini power. Nah, ini untuk pilihan pemilihan. Nah, di sini enggak ada. Hanya ini saja. Nah, ini open dan close ini apa nih? Coba kita lihat. Nah, open. Oh ini anu untuk USB, terus kemudian ini SD card. Nah, ini SD cardnya nggak dikasih ya. Nah belum ya. Musik bagus. Jadi ini untuk warna reticle itu ada dua macam, merah sama kuning. Cuman model rectangle-nya itu ada 5 macam ya. Ada 5 macam. Mulai yang ada dot-nya, ada yang enggak dot-nya, terus posisi vertikalnya enggak ada. Horizontal plus ke bawah. Nah, kemudian ada lurus gitu. Jadi ada 5 nih rectangle style-nya ya, style-nya. Tapi color-nya warnanya cuma dua, merah sama kuning. Ya. Ya, jadi ini berfungsi bagus. Kita matikan. Oke, mati. Ya, nanti kita lihat manualnya dulu. Nah, setelah itu baru kita akan coba nanti review secara menyeluruh ya. Hasil settingan dan lain-lain. Oke. Sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.